Selamat pagi pemirsa, saat ini ada menyaksikan UNAS Update bersama saya, Ira Rahareng. Jumat 11 Oktober 2019, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, tim Gegana Polda melakukan penggeledahan di rumah kontrakan pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto di Kampung Sawah, Desa Menes, Kabupaten Pandeglang. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kamis kemarin, penggeledahan dilakukan dalam radius 20 meter, disterilkan dengan garis polisi. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, pelaku penusukan dan istrinya telah tinggal selama 1 tahun di kontrakan. Aktivitas keseharian pelaku sebagai penjual pulsa. Pelaku diketahui kerap keluar malam hari dan jarang keluar siang hari. Pelaku pun tidak pernah berbaur dengan tetangganya. Demikianlah UNAS Update pagi hari ini. Saya Ira Rem bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.